memang didahului dari kegiatan sehari-hari di mana korban juga tidur seranjang dengan ayahnya, korban juga dimandikan oleh ayahnya, dan kadang-kadang korban diminta oleh memijit oleh ayahnya. Inilah yang kemudian menimbulkan birahi dari ayah tersebut. Namun demikian, tentu kejadian ini sangat tragis karena menimpa anak kandung sendiri, artinya merusak masa depan dari anak kandung sendiri. Maka kepolisian dibantu dengan tim terpadu melakukan langkah-langkah untuk kemudian untuk kepolisian segera melakukan penyidikan dan melakukan penahanan terhadap tersangka, sedangkan tim terpadu melaksanakan pembimbingan dan perawatan terhadap korban, di mana korban saat ini diberikan healing psikologi, termasuk diberikan tempat perawatan untuk memulihkan kondisi psikologis dari korban tersebut.